ITGPS ini ada dampak-dampak yang positif tentang permainan pemain, para pemainnya. Ya. Sehingga mereka sekarang ini boleh dikatakan mempunyai tingkat persaingan yang sangat kompetitif. Ya. Sehingga beberapa kali untuk mendapatkan juara direbut melalui playoff. Inilah yang harus kita usahakan supaya pemain-pemain kita bisa bermain secara lebih berprestasi dan berkompetitif. Ya. Ya, saya kira teman-teman semuanya sih sudah berusaha keras, tapi memang seri ini tidak mudah untuk ditaklukkan. Bahkan saya melihat yang pernah berkali-kali main belakangan juga belum bisa mendapatkan lagi. Selain amatir-amatir yang bergabung di ITGPS ini, juga ada wajah-wajah baru di setiap turnamen, tetapi juga ini memang menarik bagi mereka-mereka yang ingin mendapatkan satu kesempatan, pengalaman, maupun untuk meningkatkan prestasi masing-masing, baik itu di tingkat nasional maupun di daerah wilayah masing-masing. Ya, kami berharap untuk sampai Desember kita masih ada 3 turnamen lagi. Inilah yang kita upayakan agar supaya 3 turnamen mendatang diikuti oleh pemain-pemain nasional semuanya, sehingga mereka di akhir periode tahun 2023 ini nanti akan bisa mendapatkan satu posisi yang terbaik.